Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Sosong terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kepada kita untuk memulai hari-hari kita yang mengajarkan atau memperkenalkan betapa kuasanya Tuhan dan bahwa semua yang ada dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan baik dan mengasihi kami selalu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami, sumber kepintaran bagi kami, agar kami mengenal apa yang harus kami lakukan. Berkati kami Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Tawarikh 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Aigok dihodo ale Jahoba hati bulon dohot hagogoon dohot hamuliaon dohot hatongamon dohot puji-pujian. Gok dihotahe nang saluhut na dibano gijang dohot nadi tanoon. Gok dihodo ale Jahoba harajaon jala dipati bulho dirim di atas nisa luhut na marjunjungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Sosong terkasih, ternyata apa yang dicari manusia di dunia ini atau setelah kehidupannya itu ada di dalam genggaman Tuhan. Ketika manusia sebenarnya mencari Tuhan, maka percayalah manusia juga akan memperoleh apa yang diinginkan itu. Benar yang dikatakan dalam Matius 6, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kita inginkan itu, semua yang kita impikan itu akan kita peroleh. Kekayaan, kehormatan, umur yang panjang, kejayaan, itu cita-cita manusia. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Tetapi pencarian itu tidak boleh terlepas dari mencari Tuhan. Artinya, kita mencari Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan mampu memberikan semua yang kita ingini itu. Meskipun sebenarnya kita melihat realita bahwa manusia bisa mencari kekayaan, kehormatan, kejayaan, kekuasaan tanpa dia mencari Tuhan. Ya, itu bisa terjadi. Tetapi, apa yang terjadi setelah itu? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika seseorang mencari Tuhan, maka dia akan terberkati seperti Salomo. Dia mencari Tuhan, kehidupannya semakin dilimpahkan oleh Tuhan. Tapi yang terjadi setelah itu adalah dia memuji Tuhan, meninggikan Tuhan karena dia sadar itu berasal dari Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Berbeda dengan yang tadi, ketika seseorang mencari kekayaan dan mengesampingkan Tuhan, dia akan memperoleh kekayaan itu. Tapi dia akan berkata, semua ini karena kekuatanku. Untuk apa aku menolong orang? Atau dia akan berkata, aku hebat, aku berbeda, karena aku bisa kaya, aku bisa sukses, aku memiliki semuanya. Dan apa yang kita inginkan? Apakah kekayaan, apakah kejayaan, apakah umur panjang yang berujung kepada pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, atau kejayaan, atau kekayaan, atau umur panjang yang berujung kepada meninggikan diri.
Ini hal yang sering terjadi dan sangat berbahaya. Seseorang sibuk dengan mencari keinginannya dan mencari kepintarannya, tapi justru kepintarannya ini membuat dia sangat berbeda dari orang lain atau menganggap dia jauh lebih spesial dari orang lain. Sehingga ketika kepintarannya semakin tinggi, hatinya pun ikut semakin tinggi. Ketika hartanya semakin banyak, hatinya pun semakin tinggi, seakan-akan dia tidak mau mengenal orang lain. Inilah mungkin realita yang terjadi. Tetapi bukan berarti kekayaan kepintaran itu salah. Firman Tuhan ini adalah pujian Raja Daud tentang kegagalan yang sudah dialami. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkinkah orang gagal memuji Tuhan? Ya, pada umumnya orang gagal akan mencaci maki, akan menyalahkan orang lain, akan menghina, ataupun akan marah karena usahanya gagal, apa yang dia cari itu tidak terpenuhi. Tetapi mari kita belajar dari Raja Daud. Ketika dia duduk di tahtanya yang sangat megah, dia penuh sukacita, tapi dia teringat akan bait suci, tabut perjanjian yang ditempatkan hanya di sebuah kemah. Dia sadar, aku duduk begitu mewah, tapi bait suci itu begitu sederhana. Dia terdorong untuk membangun sebuah bait suci yang sangat megah, sangat besar, dengan penuh semangat karena dia yakin dia mampu. Tapi Tuhan berkata, tidak. Tidak bisa, karena Daud itu penuh dengan dosa atau keinginannya, motivasinya tidak benar. Sesuatu yang positif yang ada dalam pikiran Daud, Tuhan berkata, tidak. Sebuah kegagalan, tetapi Daud sadar. Dan sangat bersyukur dia sadar bahwa ini bukan tentang keinginan manusia, tapi ini tentang kemuliaan Tuhan dan tentang kehendak Tuhan. Dia berkata, aku tahu Tuhan, kegagalan itu karena memang aku salah. Karena aku tidak berbicara kemuliaan, tapi aku berbicara tentang kekuasaan. Kegagalannya itu justru tidak membuat dia marah kepada Tuhan, tapi dia bersyukur semakin mengenal Tuhan. Ternyata benar Tuhan, hidup ini semua ada di tangan-Mu. Apapun yang kuinginkan, apapun yang kucari, semua ada di dalam genggaman-Mu. Sehingga Daud sendiri mengajak kita, apapun yang mau kita cari, jangan pernah memaksakan dan jangan pernah berusaha mengandalkan kekuatan, meskipun sebenarnya itu bisa kita lakukan, karena itu akan berbahaya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, apa yang dicari manusia yang di atas nanti atau setelah kehidupan atau dalam kehidupan ini, mari jangan bersaing, mari jangan mengandalkan kekuatan. Aku ingin menjadi orang sukses, aku mengandalkan kekuatanku sampai aku lupa kepada Tuhan. Aku ingin masuk surga, tapi aku lupa kepada Tuhan. Tidak akan mungkin. Umur panjang, kekayaan, kehormatan ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan menghendaki semua kita memiliki tujuan, rencana yang positif. Kegagalan yang kita alami di tahun 2021, janganlah membuat kita marah, membenci Tuhan, tetapi semakin mengenal Tuhan, bahwa Tuhan mampu memberikan semua yang kita ingini ketika kita tertidur. Itu dikatakan dalam Mazmur. Sia-sia orang bangun pagi, sia-sia orang menjaga kota, sia-sia orang mengumpulkan harta, jika Tuhan tidak merestuinya, jika Tuhan tidak mengingininya. Tetapi ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan memberikannya ketika kita tertidur. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah putus asa di hadapan Tuhan. Apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Tuhan, dekatkanlah diri kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, percayalah. Semua yang kita ingini mampu Tuhan berikan, dan selalu berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya firman Tuhan ini mengajarkan kita dalam merencanakan sesuatu. Tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan pikiran, tetapi mengandalkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Firman-Mu yang begitu luar biasa menyadarkan kami tentang pencarian hidup, apapun yang kami ingini. Biarlah kami mencari Tuhan, karena kami percaya Tuhan mampu memberikan setiap keinginan kepada orang-orang yang Tuhan kasihi. Berkati kami selalu Tuhan, agar setiap perjalanan hidup kami, kami tidak melupakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.